Hai guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Kupi Kupi Go Seram. Ini adalah video segmen Kupi Kupi Seram pertama pada tahun 2019 ini. Dan untuk episod pertama kali ini, saya ingin mencuba sesuatu yang baru untuk segmen kali ini. Dan di episod yang lalu, saya ada umumkan giveaway t-shirt Kupi Kupi Go. Cara untuk menyertai giveaway ini mudah sahaja. Anda hanya perlu muat turun aplikasi Kupi Kupi Go di Google Play dan App Store, screenshot aplikasi tersebut dan emailkan ke kupikupigo@gmail.com, dan kami akan pilih secara rawak goers yang bertuah untuk memiliki t-shirt Kupi Kupi Go. T-shirt pemenang akan dikumpul, 30 pemenang akan dikumpul, dan baju akan dihantar pada pertengahan bulan hadapan. Dan pada malam ini, saya akan menceritakan kisah yang dikongsikan di website kupikupigo.com yang juga dimuat naik di aplikasi Kupi Kupi Go kepada semua. Dan saya akan sama-sama membaca kisah tersebut daripada aplikasi Kupi Kupi Go. Ini adalah aplikasi Kupi Kupi Go di mana kisah-kisah seram ataupun update terkini, video terkini Kupi Kupi Go dimuat naik di aplikasi ini. Jadi memudahkan mereka yang muat turun aplikasi ini untuk mendapatkan update terkini Kupi Kupi Go. Saya akan membaca kisah yang bertajuk Housemate Aku Hantu daripada aplikasi Kupi Kupi Go. Pernahkah anda terfikir yang selama ini anda berkawan dengan orang yang sudah tiada lagi? Anda tidak tahu bahawa rakan anda tu sebenarnya bukanlah seorang manusia, malah jelmaan jin ataupun syaitan yang ingin mengganggu. Perkongsian seorang pengguna laman Twitter telah mendapat perhatian kerana dia telah berkongsi bagaimana pengalaman ngeri tinggal serumah dengan orang yang hakikatnya sudah lama meninggal dunia. Cerita yang dikongsikan ini adalah berdasarkan sebuah kisah benar. Menurut penulis asal cerita ini, katanya, ada kawan-kawan aku minta aku up cerita Housemate Aku Hantu. Jadi malam ni aku akan cerita. Cuma ada beberapa perkara yang aku nak bagi tahu sebelum kawan-kawan aku baca cerita aku. Satu, cerita ni tidak melibatkan hantu-hantu yang muka-muka mereka seram tahap gaban. Kedua, sejujurnya, aku tak pernah jumpa hantu-hantu yang menyeramkan. Yang datang pada aku semuanya dalam bentuk manusia biasa macam kita juga. Ketiga, elemen seram dalam cerita ni hanya pembaca sahaja yang boleh menilai. Yang keempat, aku minta maaf jika cerita ni taklah seseram macam cerita hantu yang lain. Cerita ni bermula pada tahun 2011 ketika baru dapat kerja di KL dan ingin mencari rumah sewa. Menurutnya lagi, peristiwa ini berlaku pada tahun 2011, 3 tahun selepas aku konvo pada tahun 2008. Pada tahun 2010, aku dapat offer kerja dengan sebuah bank di KL. Position aku masa tu perlu banyak outstation, jadi sekaligus aku jarang ada di rumah. Aku pun carilah rumah sewa area-area yang dekat dengan office aku. Alhamdulillah, aku dapat sebuah kondo. Walaupun sewanya agak mahal, dalam hati aku nak berlagak, nak duduk kondo sepanjang satu tahun. Dari tahun 2010 sehingga tahun 2011, aku cuma stay seorang sahaja. Yalah, lebih privacy dan lebih selamat. Penghujung tahun 2011, masa aku tengah bercuti di kampung, aku dapat satu panggilan dari nombor yang aku tak kenal. Aku pun jawab panggilan tu. Borak punya borak. Rupanya kawan lama aku masa di universiti. Tapi masa tu kami lain bidang dan lain fakulti. Nama kawan aku ni Firdaus. Dia call aku sebab nak sewa rumah dengan aku sekali. Pada mulanya, aku agak pelik juga. Macam mana dia boleh tahu yang aku tinggal berseorangan? Dan macam mana dia boleh tahu nombor aku? Aku pun balik KL jumpa dia dan bincang soal sewa rumah. Walaupun aku sendiri macam blur, kenapa aku boleh setuju dia jadi housemate aku? Dan bermulalah kisah dan pengalaman ngeri tinggal serumah dengan hantu yang aku kenal sebagai housemate aku sendiri.
Awal tahun 2012, Firdaus masuk ke dalam rumah. Dia guna bilik yang dekat dengan dapur. Walaupun ada lagi dua bilik kosong di depan, bilik dia ni kecil dari bilik-bilik yang lain. Malam first, dia duduk dengan aku. Kami pun makan bersama-sama. Cuma time solat je, aku tak perasan dia sebab dia ni jenis yang memerap dalam bilik. Lepas tu, sama-sama juga kami tengok TV sambil aku cerita pasal kerja aku yang kerap outstation. Dia pun macam okey je. Dia cerita dia selalu busy. Kadang-kadang dia pun balik lewat malam pukul 1 ataupun pukul 2 pagi. Aku tak syak apa-apa sebab bagi aku normal kerja di KL ni. Balik pukul 1 ataupun 2 pagi. Jadi habis di situ sahaja malam pertama kami tinggal bersama-sama. Setelah hampir 6 bulan tinggal serumah dengan Firdaus, aku pelik bila ada jiran yang menegur. Hampir 6 bulan aku duduk serumah dengan Firdaus. Dalam tempoh tu, aku hanya ada di rumah dengan dia 2 ataupun 3 minggu sahaja. Selebihnya aku memang banyak outstation. Satu pagi itu, aku terserempak dengan jiran aku. Aku bertanya kabar. Dia tanya aku soalan yang pelik. Jiran aku tanya, "Adam, kau duduk seorang kah? Atau dengan kawan?" Aku kata, "Taklah bang. Saya duduk dengan kawan. Kami berdua aja." Jiran aku kata lagi, "Ya kah?" Lepas tu apa yang aku pelik? Reaksi dia mendengar jawapan aku tu. Dia macam nak cepat-cepat beredar dari aku. Tapi aku tak ambil pot sangat pasal jiran aku tu. Tapi aku tak kisah sangatlah kalau dia macam tu. Aku pun terus berjalan. Tiba bulan puasa, si Firdaus ni cakap dekat aku, sepanjang bulan puasa dia kena balik kampung. Katanya dia dah apply cuti sampai raya. Aku pun okey je lah. Aku malas nak tanya lebih-lebih. Habis bulan puasa dan hari raya, Firdaus pun balik dari kampung. Tiba-tiba, pada satu malam, Firdaus tengah memasak di dapur pada waktu tu. Waktu tu pukul 2 pagi. Aku memang waktu tu dah rasa pelik kenapa pula dia masak tengah-tengah malam. Pasal baru je tadi kami balik makan bersama-sama. Itu tak apa lagi, aku boleh buat tak tahu sahaja. Aku masa tu fikir positif je. Las-las berlalu macam tu sahaja. Selang tidak beberapa lama selepas tu, dalam 3 ataupun 4 hari selepas peristiwa masak tu, aku balik lewat malam. Waktu tu pukul 3 pagi. Masuk sahaja ke dalam rumah, aku dah meremang bulu roma. Aku rasa semacam sahaja berada di dalam rumah tu. Aku tergerak hati nak tengok bilik dia. Macam aku rasa gelap. Aku ketuklah pintu dia. Dia bangun buka pintu dengan muka mengantuk. Aku rasa lega sebab ada juga kawan aku dalam rumah. Menjelang waktu pagi keesokan harinya, Firdaus telefon dan cakap dia tak balik rumah malam tadi. Itu yang buat aku berfikir sehingga hari ini. Aku terkejut dan meremang bulu roma. Esok pagi tu aku tak masuk kerja. Time buat breakfast, dia call aku cakap semalam dia tak balik rumah sebab dia balik kampung. Aku terus terdiam. Tiba-tiba aku rasa seram sejuk. Waktu hari masih terang benderang. Aku dah terfikir, ini kali kedua aku kena usik. Masa tu aku masih positif lagi. Aku anggap je itu tak ada apa-apa, hanya hayalan menjelma. Disebabkan aku ambil cuti 2-3 hari, aku memang rajinlah mengemas rumah yang dah berselerak macam tongkang pecah. Kemas punya kemas. Aku macam pelik, kenapa depan pintu bilik dia ni banyak sarang laba-laba? Macam pintu tu tak pernah dibuka oleh orang. Dipendekkan cerita, aku baru balik dari Sabah selepas 2 bulan di sana. Dalam keadaan yang penat dan letih sangat, masuk ke dalam rumah, tengok dia tengah tengok movie cerita hantu pula. Aku yang penat sangat terus tertidur dan aku terjaga dalam pukul 4 pagi. Sayup-sayup dalam bilik aku dengar macam orang tengah berborak di ruang tamu. Aku teruja nak tengok siapa yang datang malam-malam buta. Aku nampak Firdaus tengah borak berseorangan. Macam nak terkeluar jantung aku. Sebab masa aku dalam bilik tu, aku dengar ramai orang yang sedang berborak. Tapi bila aku keluar dan menjenguk ke ruang tamu, aku nampak Firdaus
sedang berseorangan. Sepanjang 3 tahun aku tinggal serumah dengan dia, jiran-jiran aku yang baik hati ini selalu tegur aku supaya pindah rumah ataupun pagar rumah. Tapi aku ni yang tak ambil kisah pasal tu sebab aku tak kena usik pun dengan hantu tu. Tibalah pada satu malam tu dalam bulan puasa, masa tu aku berada di kampung. Firdaus telefon untuk jemput datang kenduri di kampungnya pada hari raya ketujuh, dan dia juga menjemput 2-3 orang rakan yang lain untuk hadir bersama. Tibalah masa aku dan kawan bergerak ke Johor, kampung si Firdaus tu. Selepas 3-4 jam sampailah kami ke rumah dia, walaupun sesat juga sebelum kami jumpa juga rumah dia. Dan sepanjang sesat itulah aku on call dengan Firdaus, minta direction ke rumah dia. Sesampai di rumah, dah agak lewat petang, memang masa tu orang tak ramai dah. Family dia tanya, cari siapa? Aku pun jawab, cari Firdaus. Abang si Firdaus ni kenal aku, jadi dia jemput aku makan dulu, nanti berborak dengan yang lain. Lepas makan dah kenyang, abang dia jemput masuk ke dalam rumah, dan disinilah bermula sesi soal jawab misteri di antara aku dengan abang Firdaus. Dan ini adalah perbualan aku dengan abang Firdaus. Abang dia tanya, macam mana kau tahu ada kenduri arwah? Aku kata, Firdaus yang jemput, dia call bulan puasa hari itu. Abang dia tanya lagi, memang dah lama kau kontak dia? Aku kata, dah 3 tahun kami tinggal serumah. Sejak tahun 2011. Dah 3 tahun kami tinggal serumah. Sejak 2012 lagi. Abang dia kata, Adam, kau memang tak tahu apa-apa kah? Atau kau ni tipu aku? Masa aku dengar pertanyaan abang si Firdaus ni, memang aku terkejut. Buat apa pula aku nak tipu abang Firdaus ni? Aku kata, taklah. Aku pun tunjuk list di kontak di dalam handphone aku. Abang dia terkedu dan terkejut bila tengok handphone aku, memang ada message dan call dari Firdaus. Last-last, ayah dia datang tunjukkan surat kematian dia 2 tahun yang lepas akibat denggi. Terlopong mulut aku, lemah habis kepala lutut aku. Rupanya Firdaus telah pun meninggal 2 tahun yang lalu. Lepas tu aku pun terus pindah rumah. Tapi sampai sekarang aku masih terfikir, kenapa Firdaus cari aku. Itu dia perkongsian pertama daripada aplikasi Kupi-Kupi Go. Ini adalah kisah yang terdapat di internet yang dimuat naik ke dalam aplikasi Kupi-Kupi Go. Banyak lagi kisah-kisah pengalaman seram yang ditulis oleh Goers dan dikongsikan kepada aplikasi ini, dan kepada anda yang mempunyai kisah, bolehlah menulis ke aplikasi ini. Dan selain daripada kisah-kisah seram, terdapat juga pelbagai artikel-artikel menarik, artikel fakta dan juga video-video seram. Selain membaca, Goers juga boleh menonton video Kupi-Kupi Go di aplikasi ini. Itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Semoga perkongsian pertama ini dapat memberikan Goers sesuatu yang baru di dalam segmen Kupi-Kupi Seram. Saya pun baru first episode, jadi kalau ada perubahan lagi yang anda boleh cadangkan, bolehlah tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda maklumkan kepada saya, maklum balas anda dengan cara terbaru penyampaian saya di Kupi-Kupi Seram ini. Dan pastikan anda like dan share jika anda rasa video ini menarik. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Jangan lupa muat turun aplikasi Kupi-Kupi Go untuk menyertai giveaway t-shirt Kupi-Kupi Go. Sekali lagi ingin saya ingatkan, muat turun di Google Play dan App Store, screenshot dan hantar ke email kami di kupikupigo@gmail.com. saya akan pilih 30 pemenang secara rawak. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.